Berdasarkan kesaksian operasi yang akan berlangsung 14 hari dan terhitung hari ini 13 Juni sampai dengan 26 Juni. Targetnya adalah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas maupun tempat-tempat dianggap rawan kecelakaan lalu lintas. Dan prioritas sarana kita secara terpusat tentu adalah penggunaan handphone pada saat mengemudi. Nah, ini bahaya sekali rekan-rekan sekalian. Orang mengemudi sambil menggunakan handphone seringkali tidak sadar, apalagi dalam menggunakan WA dan sebagainya, nabrak ke depan. Kemudian yang melawan arus berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm standar, dan pengendara yang mabuk atau menggunakan narkoba serta mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan. Takutlah terhadap kecelakaan atau budaya akan itu kalau kita tidak berhati-hati. Takutlah sama aturan-aturan yang ada, termasuk rambu-rambu lalu lintas. Ketika tidak ada petugas di situ ada rambu, ya sudah, ikuti rambu. Karena kalau misalnya kita melanggar aturan, melanggar rambu, bahaya akan berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.